angkatan bersenjata Rusia meluncurkan 2 rudal Kornet ke parit tentara Ukraina. Serangan ini membuat kacau parit. Tentara di dalamnya tak jadi nyerang dan malah terluka parah. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 28 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan khusus Rusia menggunakan rudal ATGM Kornet secara akurat menggempur ruang istirahat tentara Ukraina yang menyebabkan kekacauan di garis depan. Sementara tentara Ukraina yang mencoba melakukan penyerangan balik berakhir gagal. Militer Ukraina tidak menyadari serangan yang akan terjadi, mendapati diri mereka berada dalam posisi di mana satu-satunya hal yang mereka dapatkan hanyalah pertemuan dengan Kornet, klaim pasukan khusus Rusia. Drone pengintai merekam dahsyatnya 2 ledakan rudal ATGM Rusia, tentara di dalamnya menderita luka parah. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.